rilis pengungkapan kasus penganiayaan yang mana korban kemarin di depan toko Ria Busana Jalan Siliwangi Sukabumi Kabupaten dibacok oleh seseorang. Alhamdulillah berkat keseriusan dari tim Kasatreskrim yang sudah membentuk tim khusus pengejaran terhadap pelaku pembacokan, tadi siang jam 11 sudah ketangkap, yaitu kurang dari 18 jam dari kejadian sudah ketangkap.